Halo, hai semuanya, apa kabar? Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan tentunya selalu diberikan kemudahan, kelancaran, pokoknya yang baik-baik ada di kalian semuanya. Gimana hari ini? Sudah pada makan malam atau enggak lagi pada ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi ya enggak sih, nongkrong sama teman ya kan, ngobrolin masalah istri kedua ya kan. Lo pasti kayak gitu kan, kalau laki-laki tuh kalau ngobrol entah kenapa bicarainnya tuh cuma perempuan gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Oke, aku mulai jadi bahas kemana-mana sih. Oke, pokoknya jadi di video kali ini aku mau sharing ke kalian, karena kemarin banyak banget yang komen tentang seputar bagaimana sih caranya supaya kalau seandainya melakukan kegiatan itu tidak ada mengenal kata lelah. Seandainya posisi ini ya, apa sih posisi yang paling terdalam, yang paling bisa dari awal sampai akhir itu bisa sampai enak banget ya kan, tidak ada rasa kayak ganjil-ganjilnya, entah itu karena setelah perih lah, posisinya yang gak enak lah atau gimana. Pokoknya buat kalian penasaran atau pengen tahu kegiatannya seperti apa, simak terus videonya sampai habis, karena di video kali ini aku mau ngebahas itu semua. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingetin bahwa video ini memang dikhususkan bagi yang sudah paham dan tentunya sudah menikah. Jadi buat kalian yang belum paham atau belum menikah, boleh langsung di skip aja, oke? Oke, jadi gimana nih? Kemarin itu banyak yang komen yang seperti itu. Jadi kita sebagai seorang wanita juga agak sedikit, ya memang benar lah, harus laki-laki harus tahu. Karena kadang kalau seandainya melakukan kegiatan kan ada gitu ya, posisi yang enak di laki-laki, perempuan tidak enak. Sedangkan perempuan itu kan maunya juga dari awal sampai akhir enak-enak terus gitu, tidak ada ganjil-ganjilnya. Jadi yang paling recommended, yang paling aman dan tentunya paling tepat adalah missionaries, wanita yang di bawah, laki-laki yang di atas. Nah, tapi kegiatannya banyak orang yang salah gunakan permainan ini. Banyak yang sengaja gitu ya, posisinya dari laki-laki pengennya kaki perempuannya diangkat ya kan, padahal perempuannya sebenarnya tidak suka. Perempuan tuh kadang sengaja nempel di kaki pahanya laki-laki. Kenapa? Kegiatan kayak gitu tuh kan dari si wanita udah merasakan enak banget ya kan, nggak mungkin lah dia mau menyanggah itu tangan sampai capek-capek ya kan, nggak mungkin ya kan. Nah, tapi ada sebagian wanita juga yang melakukan kegiatan seperti itu, kayak pengen bersensasi untuk menghargai sang pasangan aja. Cuman kalau dari diri pribadi, dari pengalaman saya, itu sebenarnya kalau saya melakukan kegiatan dengan cara posisi seperti itu kurang terlalu endul. Lebih pengennya itu lepas kontrol ya kan. Pokoknya sudahlah, pokoknya habis itu ya, dah, oke, okay, fine, begini aja gitu loh. Nah, terus yang selanjutnya adalah saat melakukan kegiatan kayak gitu, kan kadang biasanya laki-laki tuh suka memandang mimik perempuan loh ya. Sebenarnya nggak apa-apa memandang mimik wanita, karena wanita juga sengaja memasang muka-muka yang sadis atau enggak muka-muka yang memang benar-benar menantang supaya laki-laki cepat ditaklukkan. Nah, dengan cara seperti itu boleh kegiatan kayak gitu dilakukan. Cuman yang herannya adalah kenapa ketika laki-laki melakukan kegiatan kayak gitu harus ada jeda permainannya. Entah itu beralasan pengen mau keluar cepat jadinya ditahan dulu supaya tidak keluar lah, atau enggak dengan cara keringatan lah, capek lah. Itu benar-benar sangat luar biasa ya menurut saya tuh, kayak selelah itukah gitu ya. Karena mungkin pasti pikirannya laki-laki, ah perempuan juga enggak bakal capek ya kan, kan cuma digombrot doang gitu ya. Tapi kalau laki-laki kan capek gitu ya kan, gerak terus, olahraga turbo ini. Padahal sebenarnya kalau saya melakukan kegiatan dari awal turbo sampai akhir turbo, itu bukannya lebih enak ya, lebih kayak oh, walaupun kayak sekilas, cuman kayak sekilas tapi berasa gitu ya, daripada kayak main berhenti main berhenti main berhenti. Itu kan sebenarnya lebih kayak sungguh malah terhitung lelahnya gak sih? Buat kalian yang benar, komentar di bawah atau enggak nge-DM di Instagram biar kita lebih jelas yang ngobrolin soal ini. Tapi sebenarnya kegiatan yang kayak gini itu tergantung dari sugesti kalian. Karena kadang ada wanita atau enggak laki-laki sepasang pasutri yang memang suka dengan posisi yang lain, yang malah terganggu kalau secara akal yang kita lihat-lihat gitu ya. Kalau posisi seperti ini bukannya menyusahkan, tapi kadang kegiatan seperti ini itu kadang kalau saya sudah profesional atau enggak sudah yang lama gitu ya, sudah pengalaman banget, kadang itu sengaja mencoba hal-hal baru supaya lebih menantang. Oke, jadi sekian dulu aja video dari aku tentang hal ini. Buat kalian yang ingin bertanya langsung konsultasi langsung ini,
boleh komentar di bawah atau nggak di Instagram. Oke? Okay? Oke, jadi sekian dulu aja video dari aku tentang hal ini. Aku Ersa, bye!